mahasiswa KKN PPM UMBY. Bagaimana kabarnya? Hari ini saya Agustinus Hari Setiawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, akan memberikan materi ya tentang pembelajaran daring yang efektif bagi siswa maupun masyarakat secara umum. Kita masuk ke materi kita yang sudah disiapkan di sini adalah tentang belajar efektif. Jadi teman-teman mahasiswa nanti dalam menyusun program maupun dalam melaksanaannya bisa mencermati ya poin-poin penting di sini. Yang pertama adalah kita harus mengacu ke landasan hukum, itu pasti. Jadi mengacu ke surat edaran dari Kemendikbud dan nantinya sesuai perkembangan kita harus cermati. Yang intinya adalah dalam masa COVID ini, dimanapun itu, khususnya di Indonesia, itu adalah saat yang pertama kali. Jadi pembelajaran daring sebelumnya yang sudah didesain seperti e-learning ataupun blended learning itu sebenarnya tidak di custom sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita sebagai mahasiswa adalah the agent of change, kita nanti akan menyesuaikan ini ya dari dasar-dasar dan persiapan dari apa itu distance learning atau e-learning ke dalam e-learning konteks COVID ya. Dari surat edaran kita harus berfokus ke memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi tidak boleh kita harus mewajibkan kamu si A harus ini, targetnya harus 100, tidak. Karena nanti di sini adalah yang ditekankan adalah kesesuaian dengan capaian. Bukan angka, bukan besaran, bukan berapa banyak ya. Itu kita harus patut cermati. Ada 3 poin belajar dari rumah ini. Yang pertama saya kira kita di Indonesia sudah berjalan dengan baik bagaimana virus corona dan wabah COVID-19 ini didistribusikan pemahamannya ke masyarakat umum. Yang kedua dan ketiga, teman-teman harus memahami ini kalau teman-teman nanti membuat program yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama adalah aktivitas dan tugasnya itu harus bervariasi antar siswa, antar kondisi, dan berdasarkan minat. Jadi tidak boleh kita menggebyah uyah dalam bahasa Jawanya ya, harus need analysis. Yang ketiga, tadi sebenarnya yang kedua, yang pertama sudah umum. Yang ketiga adalah bukti atau produk nanti ya, luaran itu harus bersifat kualitatif. Sekali lagi ya, jadi berguna. Tidak wajib untuk skor atau nilai yang kuantitatif, itu opsional. Ya, masalahnya apa? Yang paling mendasar di Indonesia khususnya adalah masalah infrastruktur. Ya, tentu kita tidak bisa berkilah ya. Tetapi itu juga bukan suatu halangan yang major. Maksudnya apa? Kita masih bisa berbuat hal yang lain. Jadi teman-teman nanti memilih lokasi itu yang ada sinyal internet yang lumayan bagus ya. Kalau tidak nanti bisa nih analisis di lokasi yang lain dan produk-produknya tidak harus 100% dikonsumsi oleh lokasi itu karena ini online. Jadi teman-teman bisa banyak bervariasi dan produknya bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Cuma berdasarkan dari sampel di kelompok tersebut. Permasalahannya apa yang perlu dicermati nanti saat teman-teman menyusun program? Yang satu adalah gagapnya para pendidik. Ya, tidak semuanya tetapi mayoritas ini yang dirasakan ya dari jurnal-jurnal awal yang sudah disusun oleh para peneliti di awal COVID ini ya, dan dari berita-berita ini yang utama. Yang kedua adalah kemudian berimbas karena banyak penugasan, siswa kebingungan menghadapi tumpukan tugasnya, itu yang harus kita selesaikan. Kemudian change yang ketiga adalah efeknya ke keluarga, lingkungan, orang tua ya, stres karena kita tidak menjalankan pembelajaran di universitas saja, ini pembelajaran untuk anak SD, untuk anak SMP dan lain-lainnya. Jadi orang tua nanti juga patut kita dampingi, patut kita sentuh untuk program-program KKN atau pengabdian mahasiswa. Nah, sebenarnya kita dalam menyusun program dan bertindak nanti sudah ada aturannya. Ini sudah lama, tahun 2016, tapi kita sesuaikan dari standar proses. Saya akan sekilas ya. Dari yang dulunya peserta didik hanya diberitahu, besok teman-teman menyusun program yang sesuai student-centered, tidak lecturer atau teacher-centered. Jadi peserta didik nanti yang mengeksplor, mencari tahu ya dengan banyaknya referensi. Kemudian yang berikutnya adalah guru sebagai satu-satunya sumber belajar yang lama itu diganti besok belajar berbagai sumber.
Jadi didesain seperti itu. Nanti teman-teman dalam menyusun program, konten-kontennya harus diusahakan seperti itu ya. Kemudian, nah ini dulunya yang pendekatan tekstual, teman-teman gantilah jadi pendekatan ilmiah. Maksudnya apa? Tekstual itu ya dari buku harus ini. Kalau ini saya ambil hanya animasi saja, misalnya work from home itu idealnya ya ngopi, santai, di rumah enak. Tapi kenyataannya banyak yang lembur sampai jam 4, nah, itu reality. Jadi kita harus memahami apa, what it must be, ya itu tidak boleh, tapi what should it be, bagaimana nanti di lapangan ya. Kemudian ini singkat saja, teman-teman nanti bisa cermati di tabel ini. Intinya adalah pemateri nanti dalam pembelajaran itu harus berbasis kompetensi, tidak lagi berbasis konten, karena konten itu ya tekstual tadi. Kalau kompetensi nanti kita gunakan sebagai apa, performance ya, sesuai yang sudah dibicarakan para ahli, competence dan performance. Jadi kita harus tekankan itu. Kemudian yang dulunya itu parsial, ya misalnya kalau dalam bahasa Inggris adalah hanya listening skills, speaking skills, kita tidak boleh lagi, kita harus integrated atau terpadu. Itu pembelajaran yang efektif. Jadi apa yang kita pelajari ini tidak harus terpisah dan bisa dikaitkan dari atau dengan bidang-bidang yang lain. Lalu, nah kalau teman-teman mahasiswa kan tidak hanya belajar saja ya, nanti meledak seperti teori Vygotsky ya. Besok memberikan ke anak-anak juga seperti itu. Tidak boleh 100% selama sehari itu belajar ya, harus imbang semuanya. Di sini ada apa? Film ya, ada gambar tentang Spider-Man itu Spider-Verse. Ah, ini adalah analogi. Dalam pembelajaran besok, kalau dalam movie itu Spider-Man mungkin yang kita tahu hanya satu. Ternyata tidak, dari first multi dimension yang berbeda. Jadi kebenaran dalam hasil temuan atau pembelajaran itu tidak hanya satu. Jalan ke Roma itu tidak hanya satu, bisa lihat macam-macam. Jadi versi Spider-Man itu tidak hanya satu. Nah itulah yang besok teman-teman tekankan, tidak hanya ke anak-anak tapi ke guru atau ke orang tua ya. Jadi belajar melalui berbagai macam cara. Kemudian, nah ini sangat terkenal, show me, don't tell me, atau talk less, do more. Itu besok yang teman-teman tanamkan ya dalam pembelajaran daring atau dalam konten-konten yang semoga bisa didampingi ya di masyarakat. Nah, lalu harus ada yang perlu diimbangi, yaitu keterampilan physical atau hard skill dan soft skill. Itu poin lanjutan ya dari terjemahan pembelajaran yang efektif. Nah, kaitannya dari semua itu, kita dalam mengaplikasikannya harus tahu siapa saja nanti di sekitar kita, tidak harus guru, itu bisa menjadi sumber pembelajaran kita. Lalu, siapa saja yang ada di sekitar kita itu juga bisa sebagai rekan kita atau bahkan mungkin peserta didik kita, jadi kita bisa saling belajar. Dan yang lainnya adalah di mana saja itu adalah kelas. Jadi makanya nanti di distance learning atau teman-teman saat bisa memberikan materi ataupun apapun bentuknya itu bisa mengarahkan hal-hal sekitar yang dihubungkan dengan materi. Ya, itu. Hal lain yang ya kekinian ya, ini yang tidak boleh lepas adalah pemanfaatan ICT. Ya nanti di teman-teman kelompok mungkin ada yang dari prodi ilmu komunikasi, ada dari prodi sistem informatika, teknik informatika, itu bisa memanfaatkan. Nah, semua itu kita harus kaitkan dengan UNESCO, Four Pillars of Education. Jadi sebagai manusia, sebagai peserta itu kita tidak harus hanya tahu, tapi bagaimana kita melakukannya. How to do, bukan hanya how to know. Lanjut nanti kalau sudah to know, to be, bagaimana kita menjadi manusia. Lalu yang terakhir, kita harus integrasikan itu semuanya jadi learning to live together. Ya, itu harus disatukan, tidak hanya ilmu itu dari buku, tapi sampai ke hulu dan hilirnya nantinya ya. Kemudian, dirangkum kalau itu kulit, intinya ya, ini kulitnya itu harus dirangkum dengan kreativitas. Saya kira teman-teman nanti bisa membaca banyak referensi, salah satunya ini bisa dibaca ya. Bagaimana bentuk nanti assessment-nya, penugasannya, tidak harus konvensional ya, tetapi bisa kekinian. Nah, ini terakhir, di slide-slide terakhir saya jelaskan atau berikan contohnya produk-produk. Nanti luarannya itu tidak harus teman-teman memakai aplikasi Zoom dan memaksa masyarakat, tidak, itu salah satunya. Lainnya teman-teman bisa meninggalkan produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu
secara khusus maupun secara luas. Bisa seperti membuat iklan layanan masyarakat, atau seperti ini ada Hima di UMB yang membuat kesan dan pesan peserta Satgas Belajar. Teman-teman bisa membuat grup yang simpel, tidak harus yang boros kuota ya, bisa hanya lewat WA dan lain-lain, tetapi konsekuen dan rutin. Yang lainnya, teman-teman bisa membuat kompetisi ya, dari dana-dana nanti yang diperoleh dari KKN nanti bisa dialihkan ke kompetisi-kompetisi yang meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik. Nah, jadi tidak kurang nanti kalau teman-teman baca referensi, banyak sekali ya. Salah satunya adalah pembelajaran daring yang bekerja sama dengan Kemdikbud. Ya, seperti itu. Penutup dari saya, teman-teman, kalau dalam nanti melaksanakan KKN atau pengabdian mahasiswa ke masyarakat, itu harus menerapkan salah satunya ya, dari itu kita tambahkan adalah sikap atau point of view prescriptivism dan descriptivism. Jadi kita melihat aturan, tetapi juga harus melihat reality dan kesesuaiannya. Jadi kita harus bisa menoleransi, ini budayanya, ini lokasinya, ini karakternya, dan lain-lain. Dan jangan lupa jaga etika, karena itulah cermin dari pendidikan. Ya, sekian dari saya. Semoga teman-teman mahasiswa sukses dalam pengabdian mahasiswa. Salam.